Nah ini sambil nunggu ini matang, nanti kita tirisin. Gimana kalau nanti kita ke apa agen ini ya? Iya. Nah ya udah, Mak, Mama mending istirahat aja atau enggak goreng, biar aku sama Mbak Jana aja ke tempat agen ini ya. Ya aku nggak ngikut. Mas Ri itu dan anak-anaknya ada niatan untuk mencoba menjual sebagian botol bekasnya kepada agen. Ayo biar Iki yang bawa botol-botol bekasnya dan kita ajak ke sana untuk menjual itu barang bekas. Ma istirahat aja ya. Enci. Ci nitip, Ci. Nitip gorengannya, Enci. Bang. Pak mau jual, Pak. Pak mau maaf. Mau jual ini aku. Satu koma berapa? 1,3. Potong harum ya, Bang. Dan di saat kita bawa satu karung ke sana dan ditimbang cuman dapat 1,5 kilo dan itu pun dikurang 2 ons karena itu termasuk karung sama iketan katanya tuh. Lagi turun harganya, Pak. Oh gitu. Iya, lagi turun. Makasih. Ini. Iya. Saya cukup kaget, saya sedih dan saya kesel juga karena kita cuma dihargai cuma 4.000. Luar biasa apa yang dihasilkan dan apa yang kita dapat di luar ekspektasi saya sebenarnya. Jadi sekarang kita lanjut. Alhamdulillah. Yuk masuk. Assalamualaikum, Mak. Udah tadi cuman 4.000. Iya tuh masih geletak nih. Masih banyak ya. Aduh. Kalau gitu Mbak Jana mau ngelanjutin ya tadi iya, ya. Iya. Ya udah, Ade sama Iki ya ikut ya. Ayo udah, mau ikut enggak sekarang? Ya udah, ayo. Yuk. Mbak Jana mau di rumah dulu aja ngebantu ya. Iya. Yaudah. Sekarang aku mau ngajak Mbak ke satu tempat. Rahasia. Ayo. Setibanya di tempat, yaitu adalah tempatnya klinik. Nah, kita udah nyampe dan sekalian mau sebenarnya mau check up mamanya kakinya biar cepet sembuh, biar dikasih obat. Ayo. Takut disuntik. Masa kalah sama adenya? Enggak, ayo. Ayo. Enggak. Halo, assalamualaikum. Ini mau dicek up tuh kakinya katanya. Iya, nggak disuntik. Udah takut duluan, takut disuntik. Disuntik nih di sini. Di mana sakit kaki, Pak? Ini ada, udah nggak apa-apa. Jangan takut, udah takut, udah stres. Udah stres duluan. Terus apa lagi pusing nggak? Pusing mah, cek nih. Iya, cuma kaki doang yang sakit. Ada mual nggak perutnya? Emang di sini disuntik? Enggak. Di sinilah rasa kesal Iki, rasa sedih Iki, semuanya hilang karena keceriaan di tempat klinik. Enggak disuntik. Enggak. Nanti ya, Mak, kalau disuntik aku tanggung jawab. Enggak. Awas. Enggak di sini. Ini mah di ini. Ini diperiksa doang. Diperiksa darahnya doang. Darah doang. Nah gini. Tuh. Kita sempat kayak mah berantem sama dokternya karena nggak mau ditensi. Yang mana yang sakitnya yang mana? Kaki mana ini? Kenapa sok cerita? Kenapa ini? Gak boleh minum es. Asam urat. Nah tadi minum es nggak boleh. Iya tuh es. Ya. Es tadi. Gak boleh minum es. Tuh mau minum sebotol jangan. Maya sakit Lita yang dicek. Udah. Belum.
enggak. Nah, udah. Maaf. Nah, udah. 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 Kita biar tahu dokternya kan beda-beda. Akinya ditensi dan ternyata darahnya normal. Iki cukup senang mendengarkan hasil dari ibu dokter. Dan akhirnya dikasih resep. Oh, berarti yang ini sesudah makan. Ini sebelum, ya. Ini udah makan. Ini sebelum makan, ini udah makan semuanya. Kamu makan obat. Ya, emak aja. Kan emak yang sakit. Jangan, itu orang sehat. Sesampainya di rumah, sudah merencanakan bersama tim Net TV untuk memberikan hadiah. Ya, meskipun nggak seberapa, tapi Iki berharap ini mudah-mudahan bisa membantu dan meringankan beban di keluarga mereka. Sebenarnya Iki juga mau terima kasih buat Mbak Jana, buat Ade, terus emak juga. Bisa ketemu emak tuh, ketemu luar biasa. Bercanda-bercanda terus, ketawa-ketawa. Dan sebelumnya Iki sama Net TV punya hadiah ini. Sini, biar buat bisa bobo. Oh, nih, buat Lita biar tidurnya enak. Awas. Ini ada kipas angin, nanti mah nggak usah kepanasan lagi. Nggak gerah di atas tuh. Jangan dilihat seberapa harga ini barang, tapi Iki mohon dilihat dari niatan Iki untuk berbagi rezeki. Mudah-mudahan seenggaknya ini bermanfaat, terus jadi rezeki buat semuanya, berkah ke depannya, dan semoga dari sekarang, dari detik ini, emak, mbak, ade selalu dikasih kesehatan, panjang umur, terus yang pasti selalu bersyukur, intinya gitu. Kalau kita udah selalu bersyukur, insya Allah apapun yang direncanain, jalan lancar gitu aja. Amin ya. Intinya Iki melihat di keluarga mereka itu, walaupun kondisi rumah seperti itu, keadaan mereka seperti itu, beban pikiran pasti ada, beban ekonomi pasti ada, kebutuhan pun pasti ada. Tapi yang Iki dapat nilai dari mereka adalah begitu rasa bersyukur yang tinggi dari mereka, ketabahannya, kesabaran yang mereka punya, yang akhirnya yang membuat mereka bisa bertahan hidup sampai sekarang.